Se, aku sebelumnya mbak aku dikenal ke se. Ya, ini acara apa? Ini acara e-sport. Oke, ya. E-sport. Pertandingan menyambut HUT Jarum ke-72. Oke. Nah, ini jawara-jawara tiap side kita kumpulkan untuk bertarung. Game-nya apa ini? Game-nya sekak. Hah? Sekak. Mobile Lento tuh. Oke. Sekak goreng, Mas. Oke. Terus, terus. Nah, malam ini yang bertanding itu matanya jenengan, teman-temannya jenengan dari DSO Semarang. Oke. Melawan DSO Purwakarta, perwakilan Side Bandung. Oke. E-sport ya. E-sport. E-nya apa? Entot. Entot. Ini yang nonton sudah pada tahu ya kalau e-sport itu live streamingnya di Kudus ya. Lu sudah tahu toh. Kita sudah terkenal sudah. Karena memang seharusnya memang ini memang bikinnya di Kudus karena e-sport. Gini ya. Ngono. Dage ya. Dage ya. Kak kuati. Yantok. Due em. Nah, ini kita kedatangan teman dari Jarum juga. Dulu dia ini ex-MC kondang di Semarang dulu. Ijen. Fajar Cilman. Oke. Anaknya Pak Soleh ini. 0100.
Bapak di WA dulu dong, Pak saya masuk YouTube menonton. Masuk TV, Pak mlebu TV, Pak saru-saru, Pak. Kita ontonge. Oke, ini yang tanding iki. Tim iki jenenge. Kanan kiri ini. Ponakanku komen kok piye lho. Mana? Siap Bos Kris. Oh. Salam dari Iming. Lu kemarin dari kemarin Selena Gaming itu. Aku lho. Cewek apa cowok itu? Cewek. Namanya siapa? Selena. Selena. Selena gemes. Oh itu beda itu yang di luar negeri dari banyak dari kemarin itu komen terus dari komen mencari bagiku oke Om Gantengnya siapa tuh Dukcapil Hongkong tuh oke Dukcapil berat bagaimana kalau kita kembali ke game ini sudah mulai band dan nah. Ini adalah first pick ini namanya Draft Gus oke Draft ya Draft jadi masing-masing tim dia mengeband hero. Oke, taruhannya itu ya. Istirahatnya mengeliminasi hero biar gak dipakai tim lawan. Oke. Ya ini dari Merongos, first pick-nya Faramis. Nah yang muter-muter itu kalau dipencet jadi anu bui spin itu. Oh no, sebenarnya Mobile Legends ini olahraga yang murah ya? Murah sekali. Cukup modal Oke Jelly Drink bisa main ini. Bisa, bisa Oke Jelly Drink. Orang perlu bui spin, bener ya? Bisa sedino Oke Jelly Drink penahan lapar. Terus main terus. Esoknya ngombe sing anak serial-seriale, ngombe ini ngombe obat mah. Nek mulai Siti ngombe promah, cekoi nganu. Mari. Mari. Bulang baling Siti. Sirit. Sirit Mobile Legends. Dino orang asli. Game-game ketangkasan ini. Game-game ketangkasan. Ape-ape daripada Sugar Rush. Tapi pemain Mobile Legends memang ini sih. Apa namanya pintar meluang, mengisi waktu luang. Mengisi waktu luang ya. Tanpa modal banyak. Tanpa modal banyak. Ya modal toh. Modal apa? Oke Jelly Drink kok modal. Soalnya HP-nya kalau enggak kuat enggak support. HP ini seko Pak nih. Oh iya benar. Iya. Kuotane Wi-Fi Indomaret. Ora, kuotane dari itu Pak Jokowi. Dari Pak Jokowi. Kuota belajar itu lho. Heeh. Wong gak sewet 3 kg. Ijo sih ya. Untuk rakyat. Tolong toh Mas, aja nyindir Mas. Bang aku ora ngerti. Gas 3 kg untuk rakyat. Tidak mampu. Termasuk olahraga untuk rakyat Mobile Legends. Semua suka, semua bisa. Oke. Terus ini piye game ini? Sebentar. Oh sebentar, belum. Komplit 5 dulu, nanti baru dimulai game-nya. Magenya pakai Mbak Kadita. Yang biduan juga ini. Ini yang nonton berapa ratus ribu orang ini? Sementara terpantau 1,7 juta. 1,7 juta. Okay. Dari seluruh Indonesia. Dan saya share ke antariksa. Oke, uang kabeh ya? Insya Allah. Uang kabeh. Iki operatornya kudune nyiapke mixing ning kuping-kupingan ngene iki ya. Nggo apa? Ben rak cekelan ngene terus gitu. Nah. Ning kuping-kupingan ngene kan enak. Enak ya. Mohon bantuannya Pak Rudi Hermanto untuk pengadaan. Kuping-kuping bos dengan toh. Kuping-kupingan lah mbok kira budek. Alat bantu dengar. Alat bantu dengar Pak, biar kita ndak pegel ini sini terus. Kayak orang panco. Oke. Mas Fajar? Ya, siap. Mas Fajar main game enggak ini? Main game. Game-nya apa? Sugar Rush. Itu sejenis Candy Crush gitu ya. Sejenis Candy Crush, sejenis terakhir saya main game itu Metal Slug. Oke, okay, PS ya. Ketok banget PS ya, yang 2D itu ya. 2D Metal Slug. Dulu itu saya coba main itu tiap weekend aja. Oke. Okay. Tapi kalau anak zaman sekarang itu kaum milenial hampir setiap menit itu nge-game. Enggak bisa. COC gimana COC? Masih main? Oh, COC yo deh, aku main COC tapi sempat ini beberapa ya 6 bulan ini tak tinggalkan gara-gara fokus sugara sih. Oke. Okay. Ngejar. Ngejar target ya? Target. Karir di sana ya? Karena lebih menjanjikan sih ya. Lebih menjanjikan. Benar-benar. Itu bukan termasuk investasi bodong. Bukan, karena itu yang namanya fluktuatif pendapatan kan kadang yang jenenge usaha. Uang, koyok uang dagang gitu. Gitu. Masuk. Oke, ini sudah siap. Mulai tampil. Sudah masuk ke Land of Dawn. Sing lakon sing di. Lakon KB musuh KB. Oh, ngono. 5 musuh 5. Oke.
tawuran anu ini. Iki dinosaurus iki yo. Online. Nah, dinosaurus itu jungle. Istilahnya jungle. Oh, oke. Okay. Iki meh padha koyo pangea ya. Pangea. Ya, pangea bener pangea. Iya, bener pangea. Pangea. Ngerti pangea. Ngerti. Jaman mrene jaman biyen. Ya, toy. Oh no. Casternya mantan MC memang beda. Oke. Okay. Kita ke lain tengah. Ya. Masih bertarung antara. Tiba dasi. Oh, kita pindah ke gold lane. Iku lo mau ditukul dasi mulu. Tembak mas. Oh enggak ya. Di skill mas, diputer-puter. Nah. Oke. Okay. Apakah akan didapatkan kill pertama? Oh. Ya, first blood didapatkan Varamis. Double kill. Okay. Brody juga ter take down. Apik cahe. Apik. Iki sing main ora ketok Raine iki. Enggak ketok. Sementara belum. Nanti belum semifinal di final ketok yes. Raine. Yo nek semi yo ora iso ketok to Raine. Oh yo di blur ya. Oh Raine ketok ya. Raine ketok. Raine. Sira ketok separuh badane sira ketok. Oh, ya. Ketok. Oh yo bener-bener Raine di mosaik wae kotak-kotak. Oke. Okay. Wow. Sek iki menek menangi hadiah piro? Wah besar hadiahnya. Juara 1 3 juta. Dibagi berapa orang itu? 6 orang. Semono tok. 5 sampai 6 orang. Mas, sebenarnya HUT itu kalau bagi saya pribadi yang pernah ikut cabang lain. Saya enggak cari hadiah, Mas. Saya itu carinya ke kancan, ketemu konco nambah dulu. Oke. Hadiah itu cuman bonus nah. Nek game ngene iki ya. Nek yeah. Kerja? Nek kerja ya sing penting duluran toh? Ya duit pikir keri. Pikir keri tapi penting, Mas. Angel Mas pertanyaannya, Mas. Oke, enggak benar. Kita ini game ini sing penting rukun ya. Guyub ya. Antar site, antar DSO, silaturahmi lah. Terus. Antar karyawan bisa saling kenal, bisa saling ngonek-ngonek ke. Nah, itu benar. Ya. Tapi yang penting nanti bisa guyub. Betul, silaturahmi lah intinya kita di sini. Iki kirim santet antar game ini seru. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Santet online. Santet online. Bisa. Nanti kalau butuh santet online bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mesti operator kudune jenengku ning ngisore kayak ahli metafisika. Metalurgi to. Metalurgi. Oke, diserang terus tembak dasi. Ini terpantau Amer Gold. Diserang terus dari asli MC kondangan, aku MC bal-balan nek main aku ra paham online yo ngene iki e-sport ki ngaraku ki emosional sport to bener asli. bener miso-miso tok isinya ya toh wah ini penuh emosi ini. Umpatan terkasar apa yang terlontar? Oke, Balmon mengeliminasi. Ya kalau kudusan ya dantoi. Lolita. Dantoi. Dantoi yanto. Dantoi yanto. Umpatan terkasar apa kok? Gatel? Ya mungkin mal kelamin? Ya paling itu. Ya, cuman kadang di kalau main di publik itu ya main Mobile Legends musuh pabrik itu enggak 5 lawan 5 gini. Itu mereka pada sara kebanyakan. Oh. Bawa-bawa agama lah, ngata-ngatain bapak gitu-gitu. Itu kan enggak boleh sebenarnya. Enggak boleh. Boleh juga. Kecuali kalau dia masih SMP ya boleh ngata-ngatain bapak sama ibu boleh. Ya toh? Biasanya kita kalau SMP dipanggil nama bapak toh. Aku dhisik zaman SMP diundang bapakku Soleon 7. Soleon 7. Soleon 7, Soleon 7. Wah gendeng tenan. Lah terus digawe ning nggone papan tulis ki jeneng Soleh tapi logone Sleng. Aduh. Akeh wong serak bener zaman dhisik iki. Iya, makanya tapi bener. Tapi zaman dulu tuh seru sih. Enggak ada sakit hati. Double kill. Double kill dari Amerika. Turtle muncul, base spin. Lini. Ini Amergold mulai mengimbangi permainan dari tim Rongos ya. Bener, Amergol mesti mainnya dan sambil senti yang ling-ling. Dan turut didapatkan tim Rongos. Oke. Di lane tengah. Wah. Berarti memang nyondong terus ini sampai ngo. Sampai jam songo. Oke, diceplet jantungnya. Apakah, masih bisa melarikan diri. Terus, oke. Bangunnya terus mengejar. Nyo mendapatkan bantuan. Nyo terus. Winning game sih lo tirot. Aku dipangres karo Jayon.
Berarti Anda tahu film Wagiman ya? Tahu Wagiman the series. Tadi tembak mental-mental itu. Tartel kedua didapatkan oleh tim Romas kali ini. Johnson menabrak seorang Hayabusa, terculik kembali. Johnson bersama biduan Kadita. Mengeliminasi mau apa tuh Johnny mengeliminasi? Mengeliminasi berarti membunuh Hayabusa. Okay. Hero ini jenis Hayabusa. Oh itu pojok kiri atas itu mappingnya ya? Mappingnya, map kecil. Oke, okay. Tapi kita nggak bisa ngontrol permainannya nggak bisa ya? Nggak bisa. Bisa, di pause bisa dari kita. Ya, kita tapi nanti untuk pause itu cuma di sini. Terus pause ya Rawes lagi? Nggak boleh dong. Oh nggak boleh. Perolehan gold kok tipis banget. Tapi ini killnya udah membalikkan keadaan. Tadi sempat 7-1. Berpatroli lagi Johnson kali ini. Mengejar Hayabusa bersama biduan Kadita. Biduan. Bahaya nih kemarin gue sangat sih ini biduan. Tabrak lagi Johnson menabrak Hayabusa. Kan, dapet kan. Sikat dah sih. Nah. Mood. Oke, oke. 4-3, 5-3. Martis berusaha Dirot, mengejar Dirot, tapi di backup oleh Johnson. Lagi Kyoto kok wis ra ono getahe. Ya berarti dia mati tadi udah. Ah. Modar goblok. Aduh. Blar. Nah. Clean okay, master. Okay. Free hit kali ini. Triple kill. Icebreak juga mati, kasihan Rizky juga. Rizky Sonda itu. Tapi iso di uripnya nih so? Bisa, bisa. Ada timernya. Oke. Okay. Jadi ketika mati dia hidup lagi. Oke, okay, Martis men-take down J-Rod. Berapa kali? Song. Tidak terbatas. Tidak terbatas, oh. Sampai gamenya selesai. Gamenya selesai. Cuman gamenya selesai kalau turret terakhirnya yang itu base-nya. Wah, melebu jurang. Bisa mati, cuman counternya semakin lama. Oke. Okay. Sering mati nanti counternya semakin yes, lama. Betul. Dari 10 detik, 20 detik, jadi 50 detik gitu. Ya. Counter kerono counter kerene. Ngelas. Ngelas ngelus ontong. Oke, cemplung kali, modar ono yune ora ono. Eh iku ditu kali. Durung. Itu kali, bener-bener itu sungai, itu sungai. Itu river itu. Sungai itu memang yang tengah itu memang. Oke. Okay. Nah, ini circle-nya. Mulai akan dieliminasi ya, sudah terlihat Barmon. Wah, geng namanya. Dunia. Lolita. Sing di komentar iki apa to ngene iki? Ya iki to. Hero ne. Sadon iki kon mateni lho, Sadon kon mateni. Hey. Double kill. Oke, okay, triple kill. Menyisakan satu player aktif dari tim Bronze yaitu Clean. Oh, hampir saja. Masih bisa recall. Mak teratap kowe, heeh, dikagetis kau mburi. Ayo kowe. Mak jenggi ngene ta. Mak jenggirat. Get-geti wong kendel. Jadi kalau Sadon ini beda kalau sama kalau pakai PC, Mas. Oke, okay, gimana maksudnya? Jadi kalau Sadon itu ya dipateni gitu pokoknya. Males. Oke. Udah ngekill banyak terus dimatiin musuh itu namanya Sadon. Oh, yes, oke. Okay. Harusnya ya, harusnya kan yang diundang untuk menjadi komentator ini atau caster ini kan orang yang paham Mobile Legend ya? Iya, enggak bok kira saya paham. Saya juga enggak paham. Awalnya ki aku cucu-cuki, jar kowe bisa jadi komentator atau caster ning gonane e-sport. Siapa itu yang minta? Siapa yang minta? Bisa. Itu yang minta siapa itu? Adi DB. Adi DB. Adi DB bilangin gitu terus Yowes. Yowes mas tak. Berangkat aja. Tak berangkat wae. Berangkat wae. Buat mainan kayak gini doang. Oke. Tapi email ya. Tapi Emil wae. Emil wae. Seng tahu jadwalku cuman Pak manajerku doang. Oh ngono. Oke. Mengeliminasi. Kukut. Brody ternampak Hayabusa di area XP lane, di gold lane, Hayabusa. Ngomong Mio serang nampak. Mal, ngombe mal. Duh, ngombe duh, iki duh. Iki. Terus pacar ya lo ngombe duh. Belum bintang tamu di fasilitas. Es kopi. Es kopi. Es kopi tiga. Es kopi susunya ada yang moka. Ingat, ingat. Kopinya tetap Kavino. Lah sama kopi iyo, gajah. Aku kan bukan cuma ngomong ada yang muka. Sama kopi gajah. Kopi gajah. Kopi gajah. Kopinya. Sopo jenisnya? Two Brokers. Lah itu sopo. Yayan Rubayan. Yayan Ruyan. Yayan Ruyan. Selepet lho gue. Ki wong patemon jare.
Wong Pak Temo. Ya, ini dia diserang terus kura-kura ini di mau. Bukan, ini sudah jadi lord. Sudah jadi lord, ini. Oh, ada tahapannya? Ada tahapannya. Lord pertama didapatkan oleh Amergo. Terima kasih Mas Aldo, ini kopinya luar biasa. Luar biasa. Kopi rata, ini. Rata, Mas Binisa. Luar biasa. Okay. Triple kill. Triple kill. Dan Rongos rata kali ini. R-A-T-A. Hayabusa sudah kembali ke Land of Dawn, mencoba bertahan di sana, diserang oleh Balmono. Kopi Hayabusa. Susunya di demek. Kopi susu. Kopi bubuk. Kopi nih, ngecek bubuk. Gak, abet itu abet cakep itu loh namanya. Oh. Ayo, serang terus. Menggunakan Martis. Martis mengeliminasi. Oh, Brody mengeliminasi Paramis. Sadot, free hit kali ini. Tinggal Lolita dan Clean, apakah mau menahan? Oke, masih clean, bertahan free hit nampaknya. Sekali. Pucuk dingin, apa tuh pucuk dingin gak apa? Fuad Haryanto ngomong pucuk dingin. Maksudnya kalau kayak sepak bola, kalau kamu ada di atas itu kan dingin. Itu kan dingin. Oke. Okay. Beda ya sama segar dingin beda ya? Segar dingin. Segar dingin madu. Oke. Mbak Sri enak di jus. Sik mau kita tanya, aku mau kan awalnya suka kura-kura. Iya. Terus jadi lord. Iya. Saurinya kura-kura apa kutuk? Enggak. Minty. Eh? Minty. Minty. Ono sepat, minty, kura-kura terus jadi lord. Jadi lord. Setelah lord. Setelah ya setelah Lord itu bermutasinya jadi HP-nya nyawanya itu tambah tebel. Bermutasi. Bermutasi. Okay. Jadi tambah atos kayak ontongmu ngono iki. Oke. Nek isuk iki lho. Ontong kuwi nek gambare beda atos terus. Atos terus asli. Nek gambare padha ya bosen. Gambare padha lho empuk ditresep-tresep kayak jempol asli. Ngelak. Oke. Okay. Kok iso ngono ya? Nah. Sing digolek soalnya deg-degan nih jari. Heran aku. Kayak kamal gitu. Deg-degan ini beda terus. Tapi emang ngono, nek gambarnya beda ini atas terus. Gitu. Soalnya ini setiap orang itu punya bau yang berbeda-beda. Bau? Punya bau. Bau? Oh bau. Angel tenan. Oh. Oke. Okay. Mencoba mengubah culik. Gameplay. Oke, okay, Dairot kali ini diculik. Tidak dibiarkan. Ini bisa pasang tengsang kuih. Nah ya Dirot. Sing semaput eh? Semaput eh. Kesel iku tandone. Oh, telepon ke. Mungkin terlalu gudul sabar. Telepon ke gudul to. Ben dicekoki. Cekoki Amer tapi. Oh, oke. Okay. Ya, melaju ke babak selanjutnya. Ora ya? Belum, belum, oh, belum, belum, oh. Belum selesai. Oke. Okay. Tunggu menunggu. Nah ini ada lord muncul terus lord diperkuat. Nah, warnanya lordnya pink, kan jadi kuning. Itu lord kuning gitu. Yang itu mas, yang di deket itu. Nah, tadi. Yang di kluyuk itu ada. Oh yang itu. Kuningnya, itu biru kuning loh ya. Itu loh mah, yang wer-wer-wer-wer-wer. Oh wer-wer itu. Itu lord. Oh alah. Dia akan membantu. Aku kira. Yang game gini tuh kok udah seneng ya ngopo ya. Loh, nganu loh Gus. Esport-esport tuh bayarannya baik gue yo, rano but-butin lah. Paham, aku paham. Nah, tapi sih dari pertanyaan kok udah seneng ngono lho. Ya karena dari duit tok Gus. Ya pada mana, ras-ras mau lho. Ras-ras mau kan baik santai, judul. Iki jempol sih Gio harus juga ras kok. Jadi ini, kalau main Mobile Legends ini player-playernya biasanya dia pada jadi joki. Kecuali kalau nganu lho, kalau mungkin apa PUBG kan butuh ketangkasan yang ekstra. Sama ini juga sama. Sama, sama, sama. Ada mbak kira. War gedean kali ini Semarang mencoba membumi hanguskan Amer. Double kill. Oh, Sadon, Pateni. Sama-sama terkena. Masih tinggal dua player untuk Merongos dan tiga player untuk. Ayo Merongos, kamu bisa. Dan lot kedua didapatkan oleh Merongos. Merongos itu DSO? DSO Semarang. Oh Semarang. Amer yang Purwakarta. Nah ini lordnya proses di killnya. Nah yang mengeliminasi Clean dari tim Merongos. Oke. Okay. Nah begitu tadi di kill sama timnya Merongos. Lordnya itu akan bantuin nyerang gitu. Jadi kayak di akuisisi. Bantu, bantu serangan. Tuh. Membantu penetrasi. Hebat sekali ya Merongos ya.
Ini sama-sama kuat sih. Sama-sama kuat, sama-sama marketing ya. Marketing. Hmm, berarti sama-sama kuat jualannya. Iki timbang ini apa dituduh rokok ini? Ya kan bengi iki maine. Pokoknya kebetulan terus. Tidak pernah singkat pas malam yuk. Eh? Ya, cuman kan ya dilukir sih. Ya, aku jenengan gak ngerti wayah toh. Bener. Kita harus memanfaatkan waktu luang. Nah. Leren karo dudul. Ya, itu. Mobile Legend. Lebih bermanfaat. Lebih bermanfaat. Lebih menjanjikan. Oh. Menjanjikan. Berarti rasa kanvas mending. Jadi takoni, udah ke toko mana? Tokonya udah tutup kafe, Pak. Anu, Pak, hujan deras disertai angin kencang. Ah. Tadi di berita muncul hujan es batu. Jadi gendeng-gendengnya tokonya udah remuk. Foto jeboknya suka Google. Ah. Wes, wes angel. Tadi aja salju, Pak, di jeboknya foto suka Bromo. Kamu biasanya kayak gitu ya? Nampaknya terus ditekan. Balmonya. Gua lak maini, Cok. Skillnya udah, Iki sing main anak kabeh. Dan anak kabeh 14. Orang anu sing wedok lagi iki Anggra ini. Di. Tulan pemain karyawan iki komen nih. Kebanyakan cowok. Itu yang komen. Cewek Ika Anggra ada ini. Yang main tapi mungkin enggak banyak. Oh, pacar-pacare istri-istri ini ya. Betul. Bisa. Oh. Yang jelas untuk pemain tim Mobile Legend ini kalau bisa ya anaknya diturokke sih. Didulangi sih. Nah, ojo sampai keter. Ini biasanya dia pulang kerja sih. Nah, yuk pulang kerja. Pulang kerja belum pulang rumah dulu. Pamitnya kerja. Ngumpulnya ngumpul di kantor gitu loh. Oh ya apa ya. Ya kayak angan-anganmu toh. Ya tanya kan tetap positif gitu loh. Gak lari ke yang lain-lain gitu. Nah. Iso karo mangku ya dilihat ini ya. Iso. Iso ya. Iso. Harus disuyam iso. Gue udah kenal dulangannya ini harus disuyam loh. Oh, orang-orang. Sih, gue tak kayak pertanyaan. Gue keleh. Hah? Tapi dimut iso. Gue milih dimut sih apa makan sih. Aduh. Oke, ya iki rojone diserang terus iki. Lord kedua. Lord ketiga. Lordnya kok nggak cincin? Lord of the Rings. Itu ya, paham ya aku ya, yuk. Ini omong-omongan baiknya lu mesti paham. Wah, kayaknya kan tua. Kan bodoh baiknya udah undi. Asum. Oh, aku saya ngerti fungsi gelas ini. Begini lu. Oke. Ya, ora juga. Soalnya orang ada cekelane, Pak. Enggak, ini kan Mic Life itu kan super. Kita branding kan. Branding, brand-brandnya milik kita. Nah, brand-brandnya milik kita. Kita harus mencintai produk kita. Emang? Kayak anak-anak saya itu susunya Mic Life. Pasti Bapak juga bajunya jarum semua ya? Iya. Senin sampai Sabtu gak pernah beli baju ya? Pasti bajunya dari jarum semua ya? Adi Profet. Tim e-sport ini untuk merchandise itu sudah dibagi-bagi ya? Heran aku. Bukan gak dibagi, cuman ini ewo lempe babi. Mandeknya kok tekan Adi Bibitok. Yopitok, heran. Bisa Yopitok ya, Ri. Geger geden. Mbak Rami sudah tertake down dan Lord masih nge-push. Oke. Okay. Enak banget Mas Wagiman. Lolita berusaha lari dikejar terus oleh Balmond dan Johnson. Menggunakan perisainya tapi tetap tertake down. Oh, digeprek saja. Mula ana wong rokok ebul ngene wae ngene. Asyu. Sama. Oh, beda sama. Acu, guys. Ruwet. Rusak umatnya kajian Nabi. Ini durak terawih malah ngegini maksudnya dia? Duh, terawih kan nanti bisa setelah ngegini. Oh iya benar. Terawih kalau menurut rekan-rekan, katanya bisa di rumah. Oh iya. Ngoten. Benar-benar. Bisa di rumah. Apa? Di rumah. Oh, di rumah. Sorry. Padahal kayak gue dijak poso mokel. Eh, ora us. Dijak traweh angel, dijak tadarusan rewel. Angel. Ngono jaluke macem-macem. Ngono jaluke macem-macem. Tidur sedino wing ngeludah. Ngeludase. Jaluk saiki. Jaluk saiki saiki. Heran sasi ngarepe wah kelimpungan. Koperasi antri akeh pol. Tapi saya terima kasih sama PT Jarum sih berkat kenaikan gaji Januari kemarin saya langsung bisa beli Scoopy. Alhamdulillah. Itu hanya dari kenaikan aja loh ya. Dari kenaikan toh. Ya alhamdulillah yeah. Makanya tetap semangat kerja. Oh gitu. Maksudnya anu toh dari kenaikan itu bisa DP Scoopy dari kenaikannya itu. Dari kenaikan kita depo
terus kita puterke segeras terus bisa dapat Scoopy. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, game online itu memang alhamdulillah. Game online memang menguntungkan. Lebih menjanjikan. Bener Mas Kamal. Oke. Bro Demon take down clean namanya. Ah, Faramis. Double kill Faramis. Lord keempat sudah mulai muncul di peradaban. Yes. Kali ini Hayabusa, Hayabusa split turret, Hayabusa, tidak diizinkan pula. Terlalu percaya diri, geprek saja. Langsung digeprek, kaleng sprit, Kyoto. Wah ini. Cek mau killing spray mau apa mau? Ya, killnya dapat kill berturut-turut. Kill berturut-turut. Tiga kali. Oh, tiga kali. Killing spray. Kaleng sprit. Kaleng sprit. Oh, kaleng. Kaleng sprit. Kaleng sprit. Ini berbahaya, ini kira-kira berbahaya. Kira-kira Bung Yogi. Bahaya sih ini. Susah ini. Ini sampai berapa kali tuh? Tiga. BO3. Okay, dan ya, ternyata pemenangnya adalah kemenangan didapatkan oleh tim Amerco. Amerco Purwakarta. Sensasional. Sensasional. Victory. Victory. Sensa parah. Sensa parah. Terpaksa merongos mengakui keunggulan dari player-player tim Amerco dengan hero signaturnya yaitu Johnson. Tapi ini belum nganu toh? Baru toh? Masih belum. Ini ada lagi. Masih ada dua babak lagi. Ya, masih ada dua game lagi. Bisa menyamakan kedudukan akan lanjut ke babak ketiga. Dua kali kemenangan pokoknya. Yes. Sing semangat ya tim merongos. Makane to mulo nek golek jeneng iki sing apik aja merongos. Ngalup ya. Ngalup. Jenengi menang. Apa? Apa win. Keras. Keras. Atos. Atos. Empuk. Gas. Ya kita yo analis sebentar pertandingannya. Wah. Nah. Oke. Sebenarnya Faramisnya hampir gak berkontribusi kayaknya. Enggak, soalnya sebenarnya untuk geng-gengan ini lebih menang yang dari Amergold. Karena bawa Johnson dan biduan. Hero-heronya hero-hero crowd control semua dia, hero-hero CC. Iya, iya, iya. Sedangkan yang di Prongos, dia cuman Lolita aja yang CC itu. Iya. Walaupun Martis skill 2-nya bisa escape dari CC, gak bisa lepas. Gak bisa. Ketika udah ditabrak, dia bisa lolos tapi gak bisa lolos dari stunnya atau knocknya dari Balmon. Enggak, dari itu Kadita. Kadita. Itu ya. Kita bisa lihat pemain mana yang gak ngapa-ngapain ada? Ada. Tadi dari perolehan ini kan ya, damage-nya ke tiap hero, dia damage-nya ke turret. Nah damage yang dia terima, nah terus dia dalam teamfight-nya kayak apa, kontribusinya itu ada semua. Oh. Barnya itu. Mesti ono pemain sing gandul ya ono ya. Kalau sudah kayak kalau udah kayak gini enggak ada. Teman-teman yang di sini itu udah semi pro, udah ada yang gandul. Kalau saya yang gandul, main otomatis saya yang gandul. Oh ngono. Kalau sebelah jenengan itu gandulan. Gandulan. Yeah. Sesuai hobinya kan senengin demek glandulan mamae. Aja mas. Glandulan mamae ya. Mas Kemal, mohon dikontak Mbak E dulu untuk merapat. Mbak E siapa? Oke. Kita ada games menarik. Alah. Game kacau. Ah, kacau gawe ukoro toh. Ayo padahal kayak kaya kuis cerdas-cermat toh. Ada siapa games menarik. Siapa yang membunuh Ken Aro? Ken Dedes mas. Oh, ini bukan saya. Oh ya, di sebelah saya ini ada QR code, bukan sembarang QR loh ini. Oke, silakan di scan. Bisa di scan. Itu Saweria itu, Saweria. Ya, kalau pengen untuk donate, untuk donasi. Berkontribusi, ada yang request, mas kok enggak pernah give skin, apa diamond, ya tolong Saweria-nya juga. Dan isi juga kalau teman-teman ini yang nonton, coba kalau mau scan barcode itu bisa titip salam. Bisa. Kita titip. Terima yang namanya Tisam, titip salam. Wah, jadi scan barcode, nyumbang, tak salam ke di sini. Sama request lagu juga bisa. Request lagu juga bisa. Bisa di sini. Silakan teman-teman yang terus nonton. Kalisnya di sini banyak ya. Nyawer sama ngasih tantangan buat yang di sini bisa. Nanti kita sampaikan berkeluh kesah mengenai pekerjaan, gak apa-apa. Scan barcode. Nanti kita sampaikan ke atasan. Kita sambat bareng ya toh. Kita sambat bersama-sama. Kamu curhat, kita adu nasib. Tapi aku tak sing aman-aman aja.
Kemarin Pak Kuslan nonton lho Gus. Oh iya? Nonton di sini? Iya lho di live tuh ya. Jenengan itu support sekali. Sampai masuk ke ruang caster lho. Lho Mas Udin ini main lho? Oh iya? Udin. Malam ini main. Selamat malam Pak Kuslan. Yes, poin. 01-00-49. Poin. Klinding. Sebelah saya ini lho, pas sebelah kiri saya sambatan terus. Ya, kita saat lagi melihat klasmen sementara steady. Ya, bisa dilihat Bung Yopi. Pucuk klasmen sementara masih ditempati. Di tiga hari kemarin adalah Samu, perwakilan dari Jakarta. Perwakilan dari Jakarta. Rekan-rekan security nih, okay. Samu ini. Security. Samu itu kepanjangannya Sambat Mulyo. Sambat Mulyo. Memang iya? Yes, emang okay. Betul. Hansa Muyama, benar-benar. Dan ini... Dan peringkat kedua yang tadinya ada di peringkat pertama, turun ke peringkat dua ada tim Rongos dari Semarang. Rongos nomor dua ya? Rongos nomor dua. Sangari. Belum turun Bung Yopi, ini masih yang kemarin. Jadi nanti kalau di compile lagi ya, kalau hasilnya seperti ini ya bisa melotrok. Itu persenannya itu kenaikannya? Kenaikan gaji. Yes, Januari kemarin 66%. Alhamdulillah. Jadi player-player ini nanti kenaikan gajinya sesuai dengan match rate itu. Yes. Oke. Okay. Jadi bersyukurlah rekan-rekan yang ikut pertandingan Mobile Legends ini. Jadi 33%, 1%, 66% itu akan didapatkan tiap-tiap pemain dalam waktu 20 tahun. Oh 20 tahun. Lha iki sake sing SBT to 0%. Iya. Kita baca-baca komen. Oke. Okay. Nah, okay, Samu okay. Kapan main nih? Rahasia dong. Ampun Samu, ampun bos, ampun nah, Mbak Ika. Ampun matamu. Kayak ngerti ya, Gus, ya. Oh alah di. Kota di. Kota. Kon tunang poso. Iku zaman kapan? Kok ya iso ndelok iki lepas. Kota. Kayak ngerti ya, kelingan ya sebenarnya. Wes wes banget asli. Eh jangan bahasa Jawa dong ngomongnya. Oke. Okay. Amit. Sorry. Kita pakai bahasa pemersatu bahasa Indonesia. Yeah. Terima kasih Mas Muhammad Aziz. Terima kasih. Thank you Mas Aziz. Siap. Oke, okay. Terima kasih atas masukinnya ya. Oke. Kita baca dari atas dulu. Dari Arina Junior, Rukit, tolong Rizdi suruh pakai Roger, mengkotak tutor, WK. Selanjutnya ada Mas Denny Sugianto, angel iki Mas, Amergul keras. Okay. Selanjutnya ada Ade Dianto, Ramadan. Ade Dianto i. Asidik, Amergul Purwakarta the best. Okay, semoga cita-citanya dari komentator-komentator ini didengarkan Yang Maha Kuasa. Oke, dari teman-teman yang udah join boleh bagi link, bisa di-share ke teman-teman untuk ikut komen, ikut nonton. Oke, kita juga ikut mendoakan untuk istrinya Pak Bondan ya. Iya, partner caster saya itu, istrinya sakit sih. Waduh, jadi Koh Bondan itu istrinya sakit. Lagi sakit. Semoga cepat sembuh. Semoga Cik Mita cepat sembuh berarti. Ya, Cik Mita cepat sembuh. Bisa ceria lagi. Bisa yes. Ceria lagi seperti sedia kala. Dan bisa ucul lagi dari rumah. Oke. Kenapa enggak ngerokok Jarum King, Mas? Lu jangan salah. Seto. Bisa dilihat rokoknya kita apa. Set. Coba toke Gus rokokmu sing biasanya dikei lho Mbak Pak Anu Agung. Oh Chris tolong wereng-werengnya diajak nonton. Wah wereng-werengnya susah ya. Kalau wereng itu susah. Mas bisa salam-salam. Bisa silakan salam-salam. Boleh tapi scan boleh QR Mas dulu Aziz itu. Boleh. Coba. Yang syaratnya QR-nya di scan dulu. QR Rp1.000 pun bisa Rp1.000, 2.000 boleh. Dengan salam kita sampaikan. Nanti kita salamin langsung. Pasti. Langsung kita bisikin ke telinganya. Pak. Kenaikan gaji. Kita sampaikan asli. Mas kirim salam buat seluruh DSO Indonesia dari DSO Subang Mas. Mesti Asem. Menyampaikan salam untuk rekan-rekan DSO Jarum se-Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Mengalir dari tombakku.
Oke, okay, dari Mas Kuko Odi, salam buat Pak Soleh Mas, baik. Okay. Ikannya berapa Mas Odi? Nanti biar tak sampaikan, Mbok Menawa okay. Bisa naik level. Amin. Oke, okay. Wonder Kid ini ora, Yoki ngeband meneh kaya mau neh ya? Ngeband, ngeband dulu, jadi tiga kali band, lima kali pick hero. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Iki panganannya mending dari panganannya adem ra enak. Ayo, kita berangkat. Yo engko ditukokke adem McD. Mas PA bagus. Febi Ramadan Ramdhani. Aku melakukan yang ingin kulakukan. Sopo? PA ya, Bu? PA OPEP performance appraisal. PA-nya bagus. Oh, PA-nya bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita PA-nya di sini excellent semua. Saatnya memainkan irama dari karena ya modal bacot aja gini. Tiap hari itu kerjanya gini, bacot, terus ngerasani orang, ngomongin orang, gibah. Yang penting enggak ngomongin manajemen. Bahaya. Bahaya. Nanti enggak bisa absen. Hidup bahaya. Adalah untuk okay. Menipu sang mau. Kesakitan 20 ini detik lagi ya. Apanya? Main, ora. Belum. Waktu memilihnya. Itu waktu memilih dia ada di 20 detik. Oke. Okay. Gitu. Ini lawan siapa? Masih yang tadi. Masih tadi. Masih. Karena kan dua kali kemenangan. Ganti ra wis, liane yang lain dulu. Sabar. Jangan. Ganti ra wis jari teke. Ini game-nya bisa ganti enggak? Bisa. Tetris atau Snake atau anu teng-tengan itu lho. Teng-tengan itu. Battle City. Namanya Battle City. Battle City. Battle City kok dilati. Oke, mau tisam, titip salam? Titip salam. Monggo. Sana ada minut. Oke, Wonderkid menggunakan Karina. Ini harus respect band Johnson di band biar dia selesai. Bahaya lo. Ya, makan aja dulu. Tinggal lihat nanti magenya Kadita di band enggak? Semarang ora sepele. Oke. Sing doyan cong yang wong Semarang. Pop FM. Tapi memanfaatkannya. Semarang ora sori Bahtiar Akbar. Is game. Mas Febi Ramadhani kok message-nya di retract-retract kenapa toh, Mas? Enggak ada lagi jalan-jalan nih, enggak ada Johnson. Kenapa Johnson kenapa? Johnson di ban, Johnson di ban. Enggak bisa dipakai. Johnson di ban. Oke. Okay. Ya? Jalan-jalannya bisa naik kuda nanti pakai hilos. Oh. Johnson abis solar. Oh. Oke, okay, Kagura dipik oleh Gasbel kali ini. Sepertinya ini spesialis mage ini. Kagura itu kompetitor. Kompetitor. Kagura. Iya. Kawasan gudang garam. Iya. Kudu di ban. Oke. 76 kurma. Kurma, kukur-kukurma. Oke, di sana Romer kita menggunakan Kaja. Oh, sepertinya Kaja di XP Land nanti ini Kimi. Well. Dagdikduder Daya. Daya. Wah, cocok ya ahli metafisika. Oke, jadi sebelumnya itu kita sebelum streaming ini kita coba japu dulu ya di sini. Coba japu kan silet asu. Kondisi ruangan ini cukup seram. Cukup panas ya. Konon itu di sini tidak boleh. Konon di sini dilarang memakan bawang putih. Karena apa itu? Katanya Ismail Syahib sih gitu. Baik. Wanian meneh dul. Oke, kita menunggu masuk ke lubang buaya. Selamat datang. Enak Mas Kem. Di ekspedisi alam gaib. Uka. Oke, salah kita memasuki ke Land of Dawn. Dan pokoknya kita di sini akan menemani terus sampai jam sahur. Last. Pokoknya sampai dengar al-insan.
kita nggak, terus. Sampai lagu lama bunyi tuh. Apa? Azam. Nah, kita masih ada di tim antara Amergo dan Brongos. Kesalah yuk. Lagu lama. Salah, salah. Yes, nganu, poin-poin. 1-0 untuk Amergo. Yes, betul. 1-0-nya untuk Amergold. Squad eksekutor yang tereliminasi. 1-0 untuk Amergold kali ini akan kah di pertandingan kedua ini. Brongos bisa. Darah pertama. First blood. Didapatkan tim Amergold. Loro kuwi. Ya. Ah, Pacal Dase. Ini ki terus ngomong terus ngene ki. Iya. Sarambunge. Saya rambung ya. Wih, ternyata di sana Kyoto tertekan. Minonya sakit, Bu. Mino kali ini bermain sangat agresif. Muyel terus. Dusel. 1-0 untuk Amergold. Akankah Brongos masih bisa membalikkan kedudukan menjadi satu sama? Ya. Atau Amergold mencuri poin penuh di game malam hari ini melawan tim Brongos? Ayo, tim Brongos harus bisa. Tenang, tenang. Katanya Ricky, Rifki Projo. Sing tenang, sing kalem. Kuasai. Kuasai. Tenang, kalem, kuasai. Sempurna. Sempurna. XP lane kali ini ada Joy berhadapan dengan Dairot. Dimana hero-hero dengan mobilitas tinggi. Joy ini hero baru. Assassin Mage. Turtle pertama sudah mulai muncul. Ya, belum dicolek tapi. Double Kuro. Nah, kabur saja Dairot menggunakan. Semangat Mas Fajar. Ya, terima kasih. Ini aku, Mas. Menyumbang ada yang nyawer nampaknya. Cocok. Terima kasih, ini aku, Mas. Terima kasih. Oke, on point kali ini payung dari Kagura mendapatkan seorang gajah dibantu oleh Minotaur dengan... Kali ini sakit sekali. Double kill. Udah 5-0 aja. Dia tuh ngerti 5-0 ya sudah gitu. Di atas sebelahnya jam dinding. Oh itu 5. Yeah. Nah, nah, itu pertama. Ini didapatkan oleh tim Amergold. Ayo Brongos bisa. Dengan mudah sekali. Subandung Timur hadir. Muhammad Duan Din. Yeah. Sup Bandung Timur Andi. Ayo Amergo, liarkan musuh nah. Killing Dei. Oke, hampir takkan gak tertekan. Wow, Coy-nya tertekan oleh Dairot. Masih belum berarti damage yang diberikan oleh Coy. Ternyata Dairot masih mendapatkan damage yang lebih besar. Untuk menumbangkan seorang Coy. Itemnya belum jadi. Faramis dikejar oleh Kagura. Faramis dikejar oleh Kagura. Masih bisa lolos kali ini Faramis. Di sana. Oke. Okay. Oh, Faramis tertekan oleh Roger. Dan apakah? Oh. Kari berhasil kabur. Kari hampir tertekan saja oleh Brody. Aku tak mempelajari sih ya. Ya, ya, ya. Boleh. Ini kan jadi musuhnya 5 lawan 5. Lawan 5. Nah, itu ada prajuritnya tekong. Sing. Tim Brongos mana, sing tim Amergo mana? Brongos kanan. Yang merah, yang, sesuai kan lu jenengin dulu ya lu Gus. Oke. Bar nyawanya merah. Oke. Okay. Nah, yang Amergo yang bar biru. Ah, lah wong-wong aneh sing ndi? Orang-orangnya yang mana? Ya iku sing biru kabeh iku. Sing biru iku Amergo kabeh. Lah yang merahnya mana? Yang merah Brongos. Brongos. Ya ora ana sing merah. Iku lho dhuwure maksudnya, ketahe abang iku lho, dhuwure. Oh, ketahe. Oke. Nah, iku lho. Oh iya, maaf, bahasa Indonesia. Oke. Sorry. Brongos abisin aja. Wah, modar lo. Nyahok lo, Brongos. Kairi mencoba objektif ya, ini nampaknya. Mendorong minion untuk push turret. Oke, Brongos semangat ya. Ketinggalan cukup jauh nih, baik. Gold maupun killnya. Jangan sampai kalah. Tinggal jauh. Turtle kedua sudah mulai dicolek Podo oleh Semarangi. Tim Yubidon. Kenapa? Kakean? Tak teleponin yang masak bajian. Tapi rosone be, enak. Turtle kedua didapatkan kembali oleh Dan hari ini. Okay, di geng saja Fredrin. Ditumbangkan 3 player di sana. Mendapatkan double kill.
Kali ini Roger sangat lincah sekali hero. Oke, akhirnya Merongos bisa ngekill satu ya. Ya, pecah telur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu logo dolar itu apa? Dapat dapat uang. Goldnya. Kan di sini untuk beli item butuh duit. Oke. Itu gold keseluruhan, gold yang diperoleh seluruh timnya. Oh. Duitnya di sini. Oke. Total uang yang dimiliki player itu ada di sana. Oke. Kari Fritz sekali mencoba menumbangkan seorang Minotaur tapi berhasil kabur. Tebel masih banget tebal nih. XP dari Kari. Kurang ngorare. Oke. Kari okay. Take down oleh Dairon. Bar terus lain bar gede. God like Tuhan saja suka double kill. Oh, triple kill. Oke, mencoba maniak tetapi tertahan. Kamu kenapa? Kurang mimi. Ada apa ini dengan Merongos ini? Merongos minum dulu. Ini goldnya waktu udah jauh banget nih. Jauh. Jauh nih. 7000. Udah langsung dimatiin aja lah Merongos, kasihan. Oh, enggak ada kata menyerah dong. Aneh aku wis menyerah. Ojo. Udah. Kayak gini ya. Bukan DNA kita. Kenapa ini ada apa dengan tim Merongos ini? Tapi memang keren sih ini Amer Gold. Apa dulu suka lagi? Tim Amer Gold ini keren sih memang. Mungkin tim Merongos ada yang nge-game sambil terawih ya ada. Ada. Makanya konsentrasinya agak buyar. Agak buyar. Ya? Bingung sama antara nge-kill sama jawab amin. Sama amin ya bener ya. Bisa sih. Kan bingung. Iya bener. Oke Merongos. Go. Turtle ketiga kali ini sudah mulai muncul. Ketiga. Tapi lumayan lah udah ngekill 2. Sudah berkontribusi. Oke, udah mulai dihabisi oleh tim Amergold. Ya. Merongos masih memutar otak, men-set up strategi lagi. Bagaimana cara keluar dari tekanan-tekanan dari tim Amergold yang serangannya bertubi-tubi. Sakit minta ampun. Hajar. Dikejar tidak diperbolehkan pulang juga. Kali ini. Oh. Mobile Legend tetapi ulti dari modelnya ngegeng terus ini. Modelnya geng terus. Ini harus cari strategi sih Merongos. Kalau gini terus ya habis. Bahaya ini, bahaya. Asli bahaya ini. Mulut Merongosnya buat ngabisin Amergold. Ini Sewor lagi ini. Sewor lagi ini di komen ini. Dari picking-picking ini, dari picking-picking sudah melakukan cyber ke tim Merongos. Oke. Oke. Amer, Amer. Merongos masih bisa nge-kill 2 ya? Masih kill 2. Kill 2. Ya. Itu kenapa tuh gara-garanya atau gara-gara ya, kan strategi ini. Strategi ya, sih. Atau strategi. Enggak punya senjata atau gimana? Aduh strategi sih ini. Senjata kan dia ya, dibeli dari goldnya. Kalau udah dimiskinkan dia enggak punya modal buat beli senjata ya susah. Oh, makanya tuh harus tahu peraturannya. Kalau kuda jalannya L. Kalau menteri jalannya miring. Mas ini bukan sekak mas. Oh bukan catur. Bukan catur. Ini okay. Permainan ludo mas. Oke. Okay. Ludo ya. Yeah. Kalau depannya kosong bisa dilompati kalau ludo. Iya. Ini tuh sebenarnya Mobile Legends itu game belajar mangan sih. Game belajar? Mangan. Mangan. Ya biasa bisa diaplikasikan di dunia kerja juga mangan kancane. Oke. Okay. Ya Lordnya muncul. Lord pertama. Namanya tim Amergold sudah main stiker ini. Okay. Mulai main stiker ini. Kasih stikernya yang saru-saru dulu. Merasa sudah di atas angin kali ini Lord Amergold. Lord pertama sudah akan diambil oleh Amergold. Dan Kari tadi sudah beli DHS. Masih menyusun strategi kembali dari tim Merongos. Ini ada komen dari Damani Ibrahim. Yuk Intisari bisa yuk kalahin Amer. Ha, aku ngerti ombenan Intisari. Aing tahu minuman Intisari. Aing juga tahu Aing Intisari. Saya enggak paham. Belinya di Dago 34. Di Dago 34. Oke, Merongos. Go. Sudah mulai recall juga Kak Gura. Ya ini tertekan terus dikepung di areanya sendiri kali ini tim Merongos tidak diperbolehkan keluar. Bingung banget nih. Udah bingung. Ngadepin Amer nih. Tenang Merongos, jangan panik.
tenang, jangan panik. Lord sudah mulai push ke sisi gold lane. Ikuti arahan. Arahan siapa? Harap tenang, jangan panik. Jangan panik, harap tenang. Ikuti aba-aba selanjutnya. Super Minion sudah merangsek ke kuda-kuda. Atas ke XP lane. Buka karung. Cek, kuwi kok ana singa. Itu jungle. Itu nambah kekuatan. Jika dibunuh. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi itu punyanya Prongos. Punyanya Prongos. Ya, diambil dicuri. Dicuri dia. Oh. Biar. Nah, yang hijau-hijau itu bisa nambah HP-nya. Oh. Iya. Kasihan Prongos ya. Betul. Udah enggak apa-apa Prongos. Masih ada kesempatan lain untuk menang. Jangan menyerah kalau saya. Terus, coba terus. Pasti bisa. Ada celah sekecil apapun, masukin. Hmm. Oh, Nutrisari maksudnya bukan Intisari. Intisari yo majalah tabloid sing diwaca karo ibu-ibu ya lho. Ora. Intisari kandhane yo. Wah, ora reti. Malu. Orde lama. Rambutnya aja udah putih. Pasti. Sorry, ini bukan putih. Itu udah putih bleaching. Dia kan kalau pas masuknya mahasiswa kan ikutnya si Pen Maru. Si Pen Maru. Uno, sistem penerimaan mahasiswa baru. Kalau aku kan wis SPMB. SPMB ku aku yang ngalami, Mas. Sadurunge SPMB kudu si Pen Maru, UMPTN. Nek si Pen Maru tua banget ya. Tua banget. Angkatan manajermu. Aduh. Oke. Okay. Lumrongos turu. Aja turu, Ngos. Tangiyo, Ngos. Ya, Lord. Di bawah 20 detik. Apakah akan langsung di take down aja oleh di freeze lane saja. Yes. 3 lane dari Minion. Bisa tim Rongos. Nanti kalau menang nanti tak telepon ke Rafael atau dia ikut main Rafael. Rafael main. Lho iya. Pel kayak mau main malah ra iso main beto pel. Seneni. Pel ayo pel. Wes tak komentari ngene kok. Lho Rafael ikut main. Pak Rafael ikut main Pak Rafael. Yes. Pel. Oke, Lord ke 2 diambil oleh Roger. Jadi dulu itu saya sama Rafael itu seperjuangan. Kayak Endigo sama Dwight Yoak. Wah, luar biasa. Jadi dulu itu piknik satu, piknik semua. Oke. Pikniknya kemana? Dulu eranya di Yogyakarta. Jadi pikniknya ke Gunung Kidul. Tempe Gundul. Tempat piknik Gunung Kidul. Oke. Sama Rafael. Pel, sehat ya Pel? Sehat Mas, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih botak ya Pel? Masih. Kalau itu masih. Sikile cek mambu ya. Masih. Aja dibuka kabeh. Astaga. Oke, Mabel. Ya Deli. Oke, Prongos. Lord sudah mulai masuk ke area god lane dari tim Prongos. Go Prongos. Aku dukung Prongos. Oke, terus merangsek ke Oke, namanya masih tidak bisa. Masih ada kesempatan, Os. Tenang. Tarik kunci saja. Oke. Dan akhirnya 0 untuk Amer. Wes selesai. Amer Gold memperoleh kemenangan penuh dengan skor 2-0. Bisa enggak kita rematch? Hah? Rematch bisa enggak? Masih ada game selanjutnya. Karena ini sistemnya liga. Setengah kompetisi. Nanti dilanjut playoff. Oke. Okay. Nah, nanti setelah liga keluar 4 besar paling atas poinnya. Oke, okay, kita baca-baca komen ya. Betul, boleh. Ada Rizky Hamdani, piye iki ngantuk tenan endinge ra ana perlawanane soalnya tim Rongo sedang traweh. Ya, betul. Fokus traweh dulu. Win Amer Gold. Siap, Amer Gold kemenangan 2-0. Aja-aja iki sing main mau marbot-marbote ya ta. Canggih bener Amel Good. Yuhu Amel Good, mantap Prongos. Amel Good, go. Nah, tapi jangan gede kepala dulu, masih ada tim-tim yang lain ya. Masih ada tim-tim yang lain dan kita sistem liga sih. Oke, kita ada games ya. Ini ngeri loh, klasemennya tiap hari selain pemuncak klasemen goyang terus. Naik turun ya. Naik turun. Ya.
Jadi jangan dianggap sepele ya. Enggak bisa, enggak bisa. Jadi ya ini rata. Sistem liga soalnya. Rata. Jadi kekuatan tiap tim rata. Oke, Bung Yopi, selanjutnya untuk match kedua dan match selanjutnya yang akan live pada malam hari ini adalah XIV dari tim Alasan Semarang lagi. Dan XIV dari Semarang. XIV Semarang melawan Hike Mekanik dari Kudus. Wah. Apa di Hike Mekanik Kudus? XIV. 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 Semarang. Oke. Okay. All-star-nya. All-star-nya Semarang. Semarang ini All-star. Melawan All-star. Hike Mekanik. RSO. DSO, DSO, campuran DSO, RSO Semarang. Yes, RSO, DSO, campur. Tapi kita nggak bisa tahu ya pemainnya itu namanya siapa aja, siapa aja, siapa aja. Iya bisa, gitu. Bisa. Kita punya datanya semua. Punya data. Kita ada divisinya untuk. Kita punya datanya data. Semua sih. Oh, coba buka WA wes. Dewi kan iso ngece-ngece. Oh, goblok, goblok. Ojo, jangan. Komentale lho, mentale. Kowe kudu mikirke mentale kanca-kancamu. Muhammad Aziz yang tengah jangan sedih gitu. Tenang, nggak sedih. Ini memang mukanya aja yang kayak gini. Muhammad Aziz siapa? Mbo. Kayaknya timnya pendukung dari DSO Purwakarta. Oke, sambil kita baca-baca komen, mungkin bisa kasih masukan dan kritik dan saran. Langsung aja komen di YouTube-nya. Jadi nanti kan dengan perkembangan zaman, perkembangan waktu, bisa e-sport ini bisa lebih berkembang. Ya, betul. Hadiahnya mungkin bisa lebih banyak. Bisa lebih tim-tim banyak. Tim-tim pejabat jarum papan atas mungkin bisa melirik e-sport ini adalah mutiara yang belum diasah. Betul. Sehingga Pak Victor melihat ini bisa. Potensi ini. Potensi untuk diberangkatkan ke Komo. Kemana? Komo. Komo FC. Ah, dikira bal-balan nih, biar cikur. Jadi bisa berangkat ke Italia, anu. Melihat tim sepak bola di sana. Melihat tim sepak bola di Italia, anu. Itu seperti apa? Seperti apa, anu? Bagaimana cara menendang bola? Menendang bola? Menangkap bola seperti kiper? Baterai nentah. Tak kafe aja lu loro mal. Mesti aku itu SMS kayak ngono. Untuk login baru langsung JP gitu. Iming-imingnya lo iming-imingnya itu. Oke okay, oke. Okay. Sorry, habis baterai ini. FC Komo itu punya kita lo. Jangan macam-macam. Punya aja, oh yuk kita kan keluarga. Kita ini punyanya jarum, iya, asetnya kita, jarum kita. Kan keluarga. Febi Ramdhani. Fabregas, tapi Fabregas dilatihnya sama, jangan anggap enteng, Mas Kurniawan Dwi Julianto. Panges tuh mainnya Persiku. Mas Panges tuh. Panges tuh nih mas. Loh, itu banget sama saya. Saya gandel beliau, wah. Sing mijeti? Mas Arifin ini. Mas Sabar. Aduh. Oke untuk tim XIV sama tim HM ya? XIV dan HM, Hike Mekanik. Hike Mekanik. Mungkin malam dulu lah ya. Malam dulu. Biar kalau nge-game biar nanti biar fokus. Biar gak masuk angin ya toh. Biar gak masuk angin. Nanti nge-game sambil dimut ya gak apa-apa lah. Mamanya. Maksudnya mamanya udah dimut. Mamanya udah dilek-lek di mat-mut. Mat-mut aja. Untung gigis loh ya toh. Nah itu loh. Oke. Tuh yang DSO Semarang Barat tuh. Ferry Kurniawan. Semarang All Star. Wah ini yang di komen ini rame ya. Citer ini. Waduh ini wes angel merkut.
Harga naik, menang harga naik, cuak. Devi Ramadhani, citra apaan mas? Skill bos, single dong, Amer Gold nih. Agi Maulana, citer fungsinya ASS apaan Thomas? Screenshot. Screenshot. Jadi memang ada cheatnya sih, kalau kalian coba scan itu, sumbang dulu nanti kita kasih tahu cheatnya ya. Nah. Tenang, tenang. Itu yang paling benar. Jadi sebenarnya kita memang sudah tahu pemenangnya siapa. Iya. Cuman kalau kalian mau dimenangkan ya bisa. Itu sawer dulu. Coba itu barcode-nya sebelah, oh sebelah sini. Ya ini, di scan dulu. Di-scan. Nanti kita coba kasih tahu. Nanti kita kasih clue, tata cara agar menang. Nah. Tak kasih PDF-nya nanti. Nanti tak email ke kalian masing-masing. Tenang. Tak sambil maam ya. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, merongos kalah berarti belum menang. Ya iya, kalau kalah itu berarti belum menang. Tolong ya, kalau soal cheater dan lain-lain gini. Tolong dikurang-kurangin lah. Kalau memang sudah skillnya kurang mumpuni ya, diakui aja memang temannya jago, lebih jago ya. Anggap aja harus latihan lagi gitu. Ya jadi ya, di semua game itu pasti ada cheat-cheatnya, ada hack-hacknya. Cuman kita percaya sih di peserta-peserta yang ikut di HOT ini dan komunitas Jarum Esports di karyawan ini gak ada yang bermain curang sama sekali. Jujur, karena jujur itu, nah itu, kui pokoknya. Kita harus menjunjung tinggi sportivitas di sini. Ini besok Fajar, Cilman collab sama Fajar Swing Sekut nih. Lo ya keras lo ya. Besok sama Fajar Swing lo ya. Dari Jastro and the Gang. Dari XIV Isoyo. Oke, siap. Swing sing Joko Lesti kuwi ya. Maksudnya piye? Lagi ditumbas ke mas. Lagi oke. Bener banget Mas Dukcapil setuju. Ya. Cocote Mas Dukcapil loh. Ya kita di sini percayalah. Player-player semua yang ikut di turnamen ini itu memang bener-bener pure. Skill, pure kemampuan mereka. Jadi ya gak ada lah yang namanya cheat-cheat itu. Karena kita main hanya untuk bersilaturahmi antar karyawan. Kalau memang belum pernah ketemu orangnya, teman-teman kita sendiri, belum pernah main bareng, bisa ngomong gitu. Tapi kalau cobalah main-main, dolan ke DSO lain, ngunjungi teman, main bareng. Tahu deh nanti kagetnya, ternyata kayak gini jagonya gitu. Ojo kaget. Betul. Rekan saya Mas Yoblek ini top carry global ini. Top carry global sama tapi enggak mau ngitok. Enggak mau. Dia rendah hati. Saya rendah hati dan rendah diri. Hebat atau enggak itu dari jempolnya. Kapalan apa enggak? Kapalan atau enggak? Kalau jempolnya kapalan ya berarti mainnya sangar. Mainnya sangar. Nek manoe kapalan ya berarti ya. Manoe sangar. Iya kan turnamen kekeluargaan kok curiga sih, Cuk. Berarti nek manoe kapalan main Mobile Legends ini nganggu mano. Oke. Oke, Nek. Sambil menunggu. XIV. XIV ini apa singkatannya? Extreme. Invoice. Excited. Excited. Victory. In Victory, oke. Okay. HMO Hike Mechanic. Hike Mechanic. Hike tapi pakainya H-A-I-K lho. Hike. Pasti minumnya Coca-Cola. Oh, iya. Hike sama Sprite. Sprite. Jadi dibuka ces. Hike. Gayanya ngombinnya Sprite dibuka ces padahal cangkemnya yang bunyi ces. Padahal sing ceskin tote. Oke. Oke meneh. Musik. Ya musiknya ganti yang semangat. Mau request musik apa? Mas. Silakan. Helmi Rizal, Pang-Pangan, Romeo Agogo, atau apa? Sing ini kan? Pargoy. Sugi Burnian.
sing ketok gegere. Somebody Rocks Angeling, percaya aja sama panitia pasti udah diantisipasi soal cita. Tenang, tenang. Kita itu Pak ada Smadav. Ya, Smadav itu. Itu antivirus paling luar biasa. Antivirus paling handal Smadav sama Avira kita pakai. Iya, pakai. Jadi aman lah. Aman sehingga yang ngecit-ngecit itu enggak akan bisa. Tenang. Ginanjar Maulana min request lagu sama nitip salam buat rekan-rekan saya. Semangat terus. Eh, kirain radio ada lagu-lagunya. Ada lagu-lagunya. Komang Mas, Komang. Mau sawer buffering terus kok jaringane jaring mak biajingan memang sing sawer iki. Jaringane tulung ah. Jaringane jaring iki. Tolong untuk tim Bistek Sa Indonesia Raya tolong dibantu untuk jaringannya itu mbok menowo sawerannya ini besar lo ya. Nah, atas nama siapa itu Adiguna PN Edai. Nah, pengadilan negeri. Komang Mas, aku Komang akan Mas. Memilih jalanku sendiri. Nah, kita sudah memasuki game kedua antara XIV melawan High Mechanic. Tim lawan melakukan tire. Ban. Ya, boleh. XIV dari Semarang dan High Mechanic perwakilan dari Said Kudus. Adalah untuk menipu sang maut. Liga Pantura kali ini. Aku lebih dari sekadar senjata. Oh ini game-game ngano production Loram kono? Indonesia apa? Loram. Asu. Loram ki palsu segala ya. Oke maaf ya. Darah musuhku mengalir dari tombakku. Ya itu tadi ada kesatria emas ki mau sapa jenenge? Oke. Di mana ada cahaya? Kok bisa hafal nama-namanya itu ngapalinnya dari dulu atau? Oh di Jogja ada ya. Nah mungkin masukkan aja untuk operator. Jadi kayak ini langsung dimunculkan namanya siapa untuk komentator baru kan caster nggak tahu ya, namanya siapa. Nanti tetap kita bantu. Gitu loh. Nanti waktu ngepik itu ada nama-namanya. Nanti ada Fredly. Oke, oh ya. Ya, itu. Oke, maaf. Ya namanya juga komentator kan ya gini. Bebas ya, komentator bebas. Las. Wong edan iku bebas. Koko Ferry CS kasih tontonan yang menarik dong. Nah ini timnya Ferry. Ferry siapa? Ferry yang dulu dari Deso Pati. Sekarang di Pati. Sekarang di Semarang. Cinta dan mau. Ferry pindah Semarang. Ferry pindah Semarang. Kok gue pindah Semarang nih? Dia tahu. Iya cinya nih. Lo pindah Semarang. Acur. Dia tahu. Udah ini tak kontak aku mau pesen mic level. Tak kira isinya yang gue Pati ya. Jadi kebetulan. Oh tukeran sama Koko Hodi. Enggak. Tukeraro anu. Super sabar. Oh. Ya, jadi pas Koko Hodi udah di Pati itu, Koko Ferry masih di Pati. Oh. Lah sedelok mutasi. Oh, serah terima. Sudah lama sih, udah lama. Oh. Barusan lama terus langsung pindah ke Semarang. Tapi pas turnamen ini mulai. Oh. Biro signature-nya uang udah dipakai ini. Oke. Mbak Cecil. Mana? Cecil. Cecil. M apa Master Chef ya? Di. Mana? Iki logo M. Menunggu. Ya. Bukan menunggu sih, milih ini. Milih. M itu milih. M itu berarti tandanya dia lagi milih lah. Jos, M2 milih. Uncen. Oh namanya Uncen. Uncen. Nickname. Oh nickname. Pacar, Spiderman. Nah ini. Moskov Supreme. Dan apa? Mabuk. Mateng gue. Ya dibidak jempolmu. Ya mau mateng. Buka sih mas. Bosan nih main ML, yuk main Rocks bersamaku. Rocks sih apa? Ono sing paham tau orangnya. Oh Rocks isinya. Oh. Nah itu udah paham toh kita toh. Harus waktu tidak menunggu siapapun. Oke, Patrick dipick oleh High Mechanic. Sambadi siapa tuh Sambadi? Sambadi ya seseorang berarti. Oke. Ini kita akan menunggu. Kita ganti permainan bisa? Bisa. Bisa nanti setelah acara ini.
setelah nanti kita ada acara lanjut. Oke, kita akan ganti permainan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Ora-ora aja, cek aja, cek. Tetap Mobile Legend dong. Oh, tetap Mobile Legend ya. Yes. Komang kita putarkan untuk Mas Febi Ramdhani. Kita kasih lagu yang enak-enak, yang empuk-empuk, suasana kafe. Biar bubuk, biar gak jadi nge-game, gak jadi lomba. Ini mending bojomu bawa nonton ya guys. Ojo malah konangan kafe. Oke, kita akan mulai. Kafe ini aku ngomong saru. Ya, kita masuk Land of Dawn. Langsung. Ini yang merah. Kan itu kan ada lingkaran merah-merahnya itu High Mechanic, sedangkan yang lingkaran biru XCP. Oke. Mereka belum bertemu. Belum, belum. Tadi sudah janjian sih. Oke. Tapi masih OTW. Oh, di peterangan. Yes. Lagunya Adela, Ganggo Lili. Langsung masukkan puter Adela. Ahe. Rat akan coba mengepus. Mamam noh nyok. Mamam noh. Plak, plak, plak. Ini oh, Moskov sudah mulai muncul nampaknya. Moskov kali ini. Hero dengan sangat lincah ini mobil. Luar biasa memang. Mobilitas nusuk-nusuk ini. Tombaknya bro. Tombaknya. Aku kok ngantuk ya Yom? Eh? Ngantuk ya? Ngantuk, bubuk sih toh. Jebul padahal ngomong terus loh, bisa ngantuk itu. Ngantuk bubuk toh. Oh jojo diabetes gue. Itu yang harusnya nyirap gitu. Eh? Yang sing nyirap. Kesurupan nganu ini. Kesurupan hantu peli. Tak nyirap. Kok gue ngerti hantu peli? Orang, tidak paham. Hantu peli ini jenis hantu baru. Ketika orang terjadi pertempuran di arah Godland kali okay. Ini terjadi berplot. Ambil oleh High Mechanic. Double kill didapatkan oleh Martis kali ini. Cavalier X menggunakan Martis. Sakit sekali. Di early sangat sakit. Jaluk kopi hitam ah. Kopi hitam tanpa apa. Undur diri dulu. Oke, Patrick tertake down nampaknya oleh Frederin. Undur diri. Dua sama perolehan gold juga. Beda tipis. Kartel pertama sudah mulai muncul tetapi masih okay. Dibiarkan. Hilda Luoyi berada di area turtle mencoba memantau pergerakan dari player-player Hack Mechanic. Ada di sana clue. Tiga player. Cecilion. Oh, mencoba mengambil Cecilion nampaknya tapi bantu saja oleh Martis. Tetapi backupnya Martis okay. Dan clue kalau Frederick. Motera gue. Bagus sekali permainannya Bung Zulham. Glow menaiki. Oke. Teris lah nampaknya. Turtle mulai dihancurkan. Akan gak? Oh ternyata dicuri saja oleh Frederin yang berhasil menyemak di sana dengan seksama. Menggunakan retri yang sangat bijaksana. Luoyi men-take down Glow. Yang poinnya yang masih killing 2 jangan menyerah. Masih bisa membalik keadaan. Jangan menyerah, harus semangat seperti Hanamichi Sakuragi. Nah ini dia pertempuran antara Godland kita, Moskov dengan Patrick. Attack speed dan burst damage dari Patrick. Tapi mereka yang main bisa mendengarkan omongan kita? Gak bisa. Gak bisa. Yang nonton tok yang bisa. Oh ya percuma no. Yang live di YouTube. Eh? Berarti gak bisa ngonek-ngoneknya pemainnya. Kudu nih mereka band krungu sisan piye coba. Ya budeken to kupinge to ngrungokke suarane dhewe to. Oh ngono ya. Heeh, enggak iso ra iso ngrungokke suarane musuh. Tapi kudune di cilike kudune. Sing layer. Ire-ire ya, ire-ire ya. Heeh. Ire-ire. Ire-ire. Bisi-bisi. Jadi dhewe juga iso menyemangati. Karena menyemangati apa ya? Ngunek-ngunek iki. Ngunek-ngunek tempnya dari lawan itu didengarkan sama oh kutunya. Gitu. Iya. Kayak PUBG ya. Iya. Oke. Di line bawah di good lane nampaknya masih rame. Jumlah yang menyaksikan piro iki? Saat ini 1 juta. Ya, 1 juta viewers. 2 juta. Tenan ora, tenan. Loro tok paling viewere. Ora yo akeh yo ngawur. Kowe kelingan biyen pas live bola iku 1,1k lho.
ini dikali petir 500. Porak deh. Oh porak. Oh porak keser-keser itu. Keser-keser nyayur kok he. Golan masih ada pertempuran sana. Oh mendapatkan seorang Moskow. Distun saja oleh Kufra. Wongkop. Di sana Hilda terus dibayangi dan diikuti oleh Luoyi. Luoyi mencoba teleport kali ini. Patrick free hit sekali mendapatkan seorang Terizla. Nike, Glo menaiki seorang Freddy. Oh, masih bisa kabur Glo. Oke, hasil killingnya akhirnya sama ya, 4 sama. Sama, 4 sama. Turtle kedua. Hebat sekali high mekanik ini. Glo berhasil lari karena di backup oleh Sesi dan yang begitu cantik. High mekanik ini mekanik gitu? Mekanik pasuruan. Workshop. Oh, workshop. Ya, ini campuran sih. Ada yang dari GLT. Ada dari teman-teman utility, workshop. Utility rana, sorry. Setiawan. Kok iso itu? Ya melunya workshop. Kok oh, itu workshop ya? Iya toh. Kok iya Setiawan ngono kuwi. Pokoknya utility kira ana wong angel, wong gampang-gampang tok di sini. Terus di oh, oke. Okay. Angel lho ya, kowe kan angel munggah e. Cocote. Heeh. Tapi wis munggah. Wis munggah deh. Oh, iya. Iya, iso. Kali ini Hilda mengejar seorang Patrick, tetapi Patrick dikawal, tempel ketat oleh Kufra, tidak dibiarkan lepas kali ini Patrick sendirian di sana. Terima kasih lah. Ya, tempel ketat, tempel-tempel kita terus. Pilihan yang sangat tepat ketika MM musuh menggunakan Moskov memilih seorang Kufra, itu adalah counter yang sangat telak bagi Moskov. Betul sekali. Tidak bisa ngeblink dia. Ada Kufra di sana mencoba mengkongkang. Oh. Dikongkang kali ini. Ya. Oh, Kufra tertekan oleh Hilda dan rekan-rekan dari High Mechanic mencoba membantu berpindah lane. 4 lawan 4 player gold. Di sana. 4 lawan 3. Glo tertekan oleh satu dan Hilda tertekan oleh Cecilion. Dan di area XP Land bergerak bebas di sana seorang Terizla bergerak objektif bebas. Mencoba untuk objektif saja. Kufra mencoba memakan backup. Cecilion menjaga pertahanan di area mid lane. Masih saja menjaga pertahanan. Turtle ketiga sudah mulai muncul. Masih ketat ini. Masih perolehan ketat. Gold sama. Perolehan gold sama. Kill terpaut satu. Oh. Kufra mencoba mengambil Hilda nampaknya. Saling menunggu nampaknya untuk mengambil turtle. Satu, tiga, dua, empat player di sana. Dari High Mechanic mencoba mengambil turtle pertama. Oke, okay. High Mechanic mendapatkan turtle pertama dan Patrick mengeliminasi Hilda. Kalau yang mau nyawer-nyawer sabar dulu. Double kill mendapatkan seorang Moskov. Triple kill. Mendapatkan seorang Louis Martis kali ini dengan cepat sekali. Langsung objektif mengepus di area mid lane. Ya, mid lane dari tim XIV sudah dihancurkan oleh tim High Mechanic. Langsung ya. QR-nya bisa Mas Muhammad Aziz. Nah, ini sudah dicoba beberapa HP bisa semua. Mungkin lensa kameranya kurang bersih. Coba dibersihin dulu. Bertukar lens kali ini. Pak Fajar, kopinya? Makasih ya, Mbak. Oke, Patrick men take down Terizla. Mencoba menghajar turret di area goal lane kali ini. Ada 4 player di sana dari tim High Mechanic. Bertukar posisi kali ini untuk Terizla. Tengah.
luar biasa. Huang mendapatkan. Akhirnya High Mechanic menyusul ya, Bung Sulham. Menyusul, Bung Sulham, Bung Tommy Welly, Bung Toel. Toel. Sama Bung Bindersing. Bung Bindersing. Nah, ini terjadi pertempuran kembali. Berpindah ke arah mid lane dari tim XIV. Kaling spray. Kaling spray. Oh, sangat cepat sekali Moskov. Tetapi tidak bisa blink dia. Karena dikontrol oleh Kufra. Saru. Dia apa tadi? Dia apa tadi? Di counter. Tunggu di counter tadi. Oke. Lot pertama sudah mulai muncul dicolek. 4 player dari tim High Mechanic. Lot yang sangat mudah didapatkan oleh High Mechanic. High Mechanic. Kayaknya malam ini bukan malamnya tim Semarang kayaknya nih. Sepertinya seperti itu. Karena ini pertempurannya hanya satu hari. Coba 5 hari itu di Semarang pasti Semarang. Ya, pertempuran 5 hari. Pertempuran 5 hari di Semarang. Semarang ya. Pasti ya, menang. Betul, betul. Ada Dokter Karyadi saat itu ya. Ada Dokter Karyadi sana. Seorang pahlawan. Seorang pahlawan, bukan seorang kapiten. Dibunuh, dimasukkan ke kali, airnya tercemar oleh darahnya Dokter Karyadi. Benar-benar. Luar biasa. Jadilah rumah sakit Dokter Karyadi. Pengorbanannya berarti ya? Pengorbanan. Enggak berkorban sih, itu keculik itu. Diculik ya? Diculik terus dibunuh, berarti bukan berkorban itu. Nah, Lord mulai merasuk. Luar biasa backup dari Cecilion ini, sakit. Cecilion, mengharukan. Cecilion free hit. Menghancurkan deh. Sensa panah. Sensa parah. Bandit mencoba push dari sisi gold lane. Oh, itu biru-biru itu apa itu yang kayak berlaku? Loh, yang gede. Itu lebih biru. Turret. Gede turret ya. Jadi turretnya itu ada... Darahnya, ada darahnya juga. Kalau habis darahnya mati. Turret itu apa ya? Kayak kiret gitu. Tower. BTS. Oke. Kemenangan 1-0 untuk tim High Mechanic perwakilan dari Kudus. Hebat sekali. Berhasil mengalahkan. Pasti tiap hari nge-game ya. Dari tim XIV. Gelar kerdus. Luar biasa. Terjadi di sana pedagang es Milo ternyata sangat banyak sekali tadi. Ada Moskov. Jadi pedagang Cepul es rambutku nera anggu topi nera anggu gel elek ya. Wah, jembar, jembar. Ya skornya 1-0. 1-0 untuk tetap semangat buat tim XIV. Ayo dong ya. Semarang. XIV ini nganu, aku ini Romawi loh. 14. Iya. Apakah itu angkatan ke-14? Mungkin juga angkatan ke-14 atau pemainnya ada 14 benernya. Oh gitu. kakean. XIV namanya. Bukan Romawi, XIV. Oke. Exit titil. Bagina. Ya. Yang request lagu silakan. Bisa titip salam untuk DS-DS-nya bisa. Kita Semarang baca DS-nya komen. Indra Project, kami sekampung Sunan Kuning Gang 2 mendukung Viko Wibu untuk menjadi man of the match malam ini. Salam sempak teles, semangat kompak Andi Lemes. Edana. Komen selanjutnya Bung Fajar. Gus Fajar, Lilo ahli by spin. Sama ahli parle. Sama ini ada Rita Arifa, semangat High Mechanic. Rita Sugiyarto. Jangan-jangan istrinya salah satu playernya High Mechanic ini. Oh iya. Ya. Kalau enggak pacarnya ya. Pacarnya. Pasangannya lah yang jelas. Ya. Pasti main sama sambil dimainin ini. Sambil itu yang apanya? Mainan analog gitu. Ini main game ini. Yang gusti getar gitu. Digetar. Oke, yang mau request lagu bisa? Tadi sudah ada yang request, Cakil minta Adela Gang Doli, sudah diputerkan. Oke. Ojo lali nyaverane mas, ini mas. Disaver mas, disaver tulung. Saver, salah. Yeah. Mirror mas, mirror. Mirror. Les ya, mirrorless ya? Mirrorless. Ini High Mechanic sama XIV yang kemarin dibantai Amerkul bukan? Iya, betul.
Kemarin Amerco sempat bantai memang. Ya. Tapi kemarin Amerco juga sempat terbantai juga. Oleh polisi ya? No option. Oleh polisi Amerco disita di bulan Ramadan. Iya benar. Benar. Oke, dari Syadilah Fajar, salam dari Bojonegoro masih. Oke, salam Bojonegoro. Bojonegoro ini salah satu penghasil tembakau yang kita pakai untuk rokok-rokok andalannya kita. Bojonegoro itu berarti lewatnya Cepu ya, bisa ya? Bisa. Cepu bisa. Area timur itu. Area timur. Berikutnya di Said Surabaya. Said Surabaya. Bojonegoro terkenal dawetnya ya. Dawet Bojonegoro, betul. Banjarnegara. Akhir betul lah ya mas. Kalau Banjarnegara itu jebut ireng. Apa itu? Ayo dawet ireng itu. Jebut ireng mas. Dawet ireng bukan jebut ireng. Iya. Vokalisnya. Terus lah suaranya kaya vokalis Engki DSO Party. Engki itu siapa ya? Agus Susilo. Engki mungkin ya. Engki. Di NKI mungkin ya. NKI. Prangki. Oh, Prangki. Sampai malam ini belum nampak Mas Prangki. Oh, vokalis Slengki. Oh, Slengki. Jadi untuk game ini ada berapa permainan? Ada berapa tim maksudnya yang tadi? 4 tim. Ini game terakhir ini, game kedua. Kita setiap hari live 2 game. Live 2 game. Hanya 2 game toh. Dari 5 match. Katanya sampai IMSA. Dilanjutkan game lain. Oh, game lain. Game lain. Salam dari Binjai. Coba wet gedangnya kayak mbok gitu isik. Salam dari Binjai. Mas Zulmi. Mas apa? Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Zulmi Osa. Zulmi Osa. Itu bestie saya itu dulu SMA itu. Suka di gestit ya? Itu bestie saya itu. Enggak gestit, starter. Nah, sebelum kita masuk ke game lagi, sebelum para pemain-pemain masuk ke room lagi, kita mengingatkan kembali. Semua informasi-informasi yang ada dari Jarum Esports ini kita share di media sosial kita di Instagram. Terus mana lagi? Di Twitter ada? Di story WhatsApp. Story WhatsApp. Selama ini di situ semua sih Mas Fajar. Oke. Dan jangan lupa yang belum subscribe di YouTube kita, langsung aja subscribe, langsung aja di follow IG-nya gratis. Di bawah ini ya? Betul. Nanti ada info-info yang menarik di sana. Jangan lupa subscribe, follow. Tapi lagunya itu bagus. Yang pasti infonya positif. Princess itu lagunya. Ini lagu apa ya Pak Streamer ya? Belum muncul tulisannya Pak. Sudah mulai lagi nih. Pragmatic Play. Pragmatic Play, Starlight Princess. Jadi ini ada merchandise buat teman-teman. Orang. Oke, sudah masuk ke grafik. Faramis. Nah, ngono lho, diwoco. Yo, diwoco. Oke. Hidup adalah Harlot memilih jalanku sendiri. Harlot di band. Kalau yang di atas semua itu berarti di band. Enggak boleh main. Lu kenapa? Hah? Terlalu sangar. Oke. Lah yang tidak memperbolehkan main coba? Sistemnya. By system. Enggak. Perorangan. Oh. Jadi timnya. Jadi kalau aku tahu Yopi jago pakai Arlot, wah daripada nanti Yopi ngobrak-abrik tak ben aja. Biar Yopi ngerpiknya lain. Nah gitu. Iya. Satria Mas itu namanya Mas Min Sitar. Min Sitar, Satria Mas Gater. Itu lagi meta ya, lagi meta. logo Master Chef. Martis. 3000 dunia. Dan tidak ada satupun lawan yang tidak harus pantas. Aku pun yang uka. Konon katanya. Prek gue duduk iso lagu slot inces. Oke berarti main. Nah konangan toh mas gue mas berarti malah. Berarti kemainan slot. Ngono iku aja komen. Gue setek pirang motor gue. Melihat bintang?
XIV Yansa menggunakan Chang'e. Adik Chang'e. Adik Chang'e. Adik Chang'e versus Pangeran Tianfeng. Ini apakah akan muncul Pangeran Tianfeng di sisi nggak, sih, High Mechanic? Nanti paling Yoko sama Bibi Ilung ini. Oh, Yoko sama Bibi Ilung. Seribu derita cinta. Seribu derita cinta. Cinta itu deritanya tiada akhir. Tiada akhir. Isi adalah kosong. Kosong adalah isi. Kamu tahu betapa pentingnya ini juga hero signature-nya Xavier Hernandez. Bapak Huang ini. Menggunakan Xavier Hernandez dan Brad menggunakan Fredrin Mercury. Oke, Bung Zulham. Siap, Bung Tommy Welly. Aku akan melindungimu. Aku akan melindungimu, kawan. Iya, Jayen. Aduh, untungnya masuk, Jayen. Nah, ini lho, liang, ini lho. Liang, ini lho, liang. Jangan-jangan masih aku main di pangkris sama Haji. Jangan bahasa Jawa mas, gak ngerti. Oke, sorry. Kita di sini gak ada yang orang Jawa. Oke, oke, oke. Orang Jakarta semua kita. Maaf ya. Kita. Maaf ya. Maaf nih. Maaf main. Latihan dulu nanya kagak. Zulmi Sarap. Baksya akankah di pick kali ini? Atau oke, dipertahankan Baksya. Manusia ungu. Manusia ungu seperti Thanos. Mesti wis meh metu ya. Soalnya ungu. Masalahnya dikareti. Nek wis meh metu nut 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 nut. Brol. Tapi aneh. Ayo, Dexter. Laki-laki tuh aneh. Waktunya pertunjukan. Kenapa? Kita. Katanya pengennya lama. Ya. Tapi pas mau keluar kok malah dicepetin. Wah, enggak tahu saya itu. Ajaib ya. Ajaib, ajaib memang. Luar biasa. Oke, Atlas di sana. Ada sarung Atlas. Leslie. Menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib. Indonesia Raya. Indonesia Raya. Kopi dulu. M. Zulmi Aputra. Indo Pride. Intisari. Nutrisari, Mas. Anggur merah Intisari, jangan menyerah teruslah berlari. Boro-boro cepetke, Mas. Lecur kok, Mas. Paham. Aku Susilo iki ketek nakal banget. Nakal ya. Banget kok. Mudengan. Mudengan ya. Slot paham. Percintaan paham. Duh. Tunggu kok orang-orang. Orang-orang itu wasing. Oke. Ya, kita langsung kembali ke Land of Doubt. Masih antara tim XIV melawan tim High Mechanic dengan kedudukan sementara 1-0 untuk tim High Mechanic. Kudus versus Semarang. Bisa yo fair. Apakah Semarang bisa membalikan kedudukan ataukah High Mechanic akan langsung sapu bersih? Oh, aku ngerti caranya ben High Mechanic menang 2-0. Di. Ferry tak telponi ya. Ora iso. Game nge-lag. Game kan nge-lag. Game kan nge-lag. Ora iso. Nek HP-HP canggih wis ana rejectere otomatis. Duh, tapi tetap masuk kok, tetap nge-lag sinyale. Nek aku ora sih. Nah, ngebel nomor. Nomor rasane kalah. Masuk yo tegel. Di bel nomere. Junjung tinggi sportivitasmu. Oke, okay, siap. Lo dielingke to, lo. Maaf, friend. Kita di sini hanya guyon. Mas Fajar ini sukanya bercanda, tapi bercandanya tengah malam. Bekasi hadir, Bang. Oke. Okay. Oh, Bekasi. Bekasi. Bekasi ya. From the other planet nih. Di mana kanvasnya, sampai Jonggol atau sampai mana ini? Bekasi. Bekasi masih macet enggak? First blood didapatkan oleh tim High Mechanic. Mencoba mengejar seorang Lolita Guava. Sang di sana menggunakan flickernya sudah. Ya. Tempuran antara XP lain sesama hero-hero keras kali ini. Di sana ada Tamus melawan seorang Fredrin Mercury. Tusuk-tusuk, dilempar-lempar. Baksi ya. Menyerang tak berarah. Mencoba mengganggu. Serangan yang membabi buta. Ini Semarang harus all out nih.
Harus all out. Tartel pertama sudah mulai all out dong. Kalau semuanya keluar terus di. Yang masuk siapa? Yang masuk siapa? All out. Oke, pertarungan ada. Oke, di take oleh Baxia nampaknya. Dapatkan tartel pertama. Didapatkan oleh XIB. Kocori saja bintang-bintang oleh adik Chang'e. Meteor Shower dari Chang'e. Ada yang terkena damage-nya. Sing kudu tak komeni pas permainan iki opo. Yo iki to. Seblendine. Dancing Blast. Masih berduel kali ini tetapi Claude melawan Leslie. Leslie mencoba clear. Arti kali ini Claude menggunakan Dancing Blast. Main sepak bola. Oh, hampir saja. Tipis, Bu. Hampir saja tipis sekali. Oke, kembali Tamus melawan Fredin. Brad di sana ternyata dipotong begitu saja minion oleh XIV Divya. Divya dapat sepatu. Itu ya, apa sepatu itu? Betul. Beli sepatu dia. Beli sepatu. Biar mobilitasnya cepat. Biar enggak nyetrum ya. Biar enggak kesetrum kalau pakai sepatu. Nggak nyokor. Nyokor men. Jadi melakukannya deklang itu. Kawal ya, rikol kavalier ego. Dancing Blast. Berbahaya. Chang'e mencoba mensupport. Baxia sudah mulai turun. Masuk. Bantu serangan dari tim XIV. Luput kali ini. Ya. Di mana? Oh, 4 player di sana didapatkan oleh Atlas. Claudio sangat triple kill. Apakah? Oh, Mania sih didapatkan oleh Martin. Wow, luar biasa. Player dari pertama, tim High Mechanic. Leslie di take down Chang'e. Mania itu. Mania itu berarti 4 berturut-turut. Mania AC tahu berarti. Oke. Lah itu kok masih satu? Enggak, ini kan replay. Oh, replay. Satunya skor gede. Satu kan poinnya. Oh iya, ding. 4 itu kill-nya atas itu. Oh iya. Nah, Mani asik. Mani asik. Oke, tartel kedua. Oke, hampir dicolong. Ini saya sampai tanggal 6 lho aku disewa ini. Lumayan loh, teman-teman untuk jadi caster itu sehari 100.000 loh. Cocok tuh lambi ini loh, elek pol. Udah rene kabeh malah. Baxia mencoba mengejar. Tapi hanya orang-orang terpilih aja yang bisa jadi caster. Lumayan, 100.000. Claude berhasil kabur dengan setitik darah di sana. Dalam pekerjaan. Di mid lane terjadi pertempuran antara adik Chang'e melawan Abel Xavier. Pertempuran sengit antara High Mechanic dan XIV. Komennya apa komennya? Diompolin Chang'e pada kocat kacir. Diompolin. Dipecuin. Sumpit cerotin toh. Ya. Dari mana? Oke. Okay. Ada Claude dibantu oleh T Atlas. Di sana masih pertempuran di arah Godland. 3 player di sana dari tim XIV. Untuk melindungi dari serangan Cloud. Kamehameha dari Xavier masih belum menengahi target. Sakit dulu Leslie-nya. Saja. Mengeliminasi seorang Baxia kali ini. Martis, flicker ke belakang saja. Combo yang sangat luar biasa. Oke, Atlas take down oleh Leslie. Damage-nya sudah sangat pedas kali ini. Tamu take down. Nah, hampir saja. Satu, dua, tiga. Oke, dapat. Didapatkan oleh Leslie KDI di sana dievakuasi oleh Pak Gundul sopir ambulan.
Turtle ketiga masih belum ada yang mencolek. Mengambil kali ini Paxia sedang mukbang buff. Lolita di sana. Putar-putar saja mengcover teman-temannya. Paxia sudah mulai melaju ke area Turtle. Oke, Leslie mendapatkan curet di area gold lane. Nah, Kanka di casting di sini saja. Boom. Ulti dari Lolita, Meteor Shower. Lolita mengeluarkan Meteor Shower-nya. Tamut mengeliminasi. Kingsbury oleh Xavier akan yes. Menjadi target selanjutnya seorang Tamus. Leslie telat sekali. Telat membantu kayaknya. Didukan ibu guru telat. Cek. Ya. Yeah. Sepertinya high mechanic ini pro ya, memang sudah sering main terus sudah ya. Sering main. Sudah sering berlaga di event-eventnya Jarum Esports ya. Yes. Hmm. Langganan tetap. Langganan tetap ya. Langganan tetap. Mungkin XIV itu juga baru pertama kali ketemu sama high mechanic. Ya, baru pertama. Ya, karena tim XIV kan juga bentukannya setelah seleksi region Semarang kemarin. Oke, jadi agak kaget ya. Oh, mungkin. Ternyata itu high mechanic ya api-api gini yo. Gini iso ngono ya, iso ngono. Oke, turtle ketiga didapatkan kembali oleh tim XIV. War di area turtle. Boom. Mendapatkan 3 player atlasnya. Atlas. Oh, atlas yang sangat luar biasa sekali. Paxia mendapatkan Fredrin. Mega kill. Dapatkan oleh Xavier. Tersisa 2 player saja. Masih belum tertakedown kali ini Xavier. Sudah mengantongi ini 4 point kill. Ini berarti 2 versus 4 ya? Yeah. Oke. Okay. 2 versus 4. Apakah bisa? Oh itu sudah 4 lagi yuk. Dan sudah 5 lagi Cloud yuk. Sudah berpindah ke area XP lane. Mencoba melawan push dan mendapatkan turret dari XIV. Jatohi. Oke. Luar biasa nih semangatnya dari XIV, gak nyerah ini. Mental juara kayak ini. Mental ya. Juara. Mental mentul ini. Mental mentul ini, cepet kewe. Oke, brute force didapatkan oleh Paxia. Berbahaya Leslie, terlalu offset, berhasil kabur. Bahaya Leslie, awas. Oke, Meteor Shower membantu. Oke, Freddy tertake down. Apakah Martis juga akan tertake down kali ini? Wow, melawan. Oh, mendapatkan seorang Leslie. Mendapatkan Leslie. Double kill oleh Paxia, 1-1 kali ini. Kacek walu dong. Fredrin mengejar terus. Ada bantu Atlas. Atlas mencoba melakukan serangan pada Lolita. Serangan sarung. Perang sarung. Sarung Atlas. Cloud bebas. Melakukan clear ini dengan cepat nampaknya. Lolita terus bertahan dengan perisainya dan tereliminasi oleh Claude. Sudah cepat sekali Claude. Paxia double kill Bung Sulham. Oh sekali tembakan dari Leslie memulangkan seorang. Sakit. Claude. Jangan bersedih, jangan bersedih. Tenang, tenang. Masih kalem. Bisa 3-2 ini kali ini. Oh 3-3 sudah. Masih bisa menahan kali ini tim XIV. Mencoba bangkit dari tekanan-tekanan. Meteor Shower dari mekanik. Adik Chang'e mengeliminasi Freddy. Dan sudah berubah menjadi Lord kali ini. Lord. Lord pertama. Tenang. Lolita menggunakan masih perisai. Masih ada waktu. Luput. Tenang. Lolita mengcover dengan baik. Dan Lord sudah mulai diambil oleh rekan-rekan dari tim XIV. Oke, Leslie mendapatkan Lord pertama. Meteor Shower dikeluarkan oleh Chang'e. Oh, damage-nya Leslie luar biasa sekali. Lu piye iki Leslie? Oke, Nicholas Ferry, semangat dulu. Nicholas Ferry dia menggunakan Lolita. Lolita. Loli. Sepertinya berusaha untuk mengejar ketinggalan ya ini ya. Sudah mengejar. Iya. Mencoba keluar dari tekanan-tekanan Batin. Yang diberikan oleh tim high mechanic. Betul, sakit sekali. Eh.
Bisa. Leslie di sini, Lord mulai masuk ke area setelan. Coba dieliminasi oleh Fredrin, Martis dan Claude. Nampaknya Lord, Atlas tidak berasa nampaknya. Maju ke depan, membayar. Baxia menjadi ujung tombak pertempuran kali ini. Baxia tertake down saja. Tidak ada backup dari kawan, dikejar oleh Claude. Double kill Leslie oleh Martis. Sangat berusaha melarikan diri dengan kemudian ultinya. Perlindungan dari teman-temannya dengan HP yang sangat tebal. Luar biasa melindungi teman-temannya dari Meteor Shower dari Chang'e. Adik Chang'e. Tamus menggunakan pembalasan. Masih belum bisa memantulkan damage-nya. Meteor Shower kembali keluarkan. Mega kill. Oke, langsung merangsek ke tengah. Dan... Oh. 2-0 kemenangan penuh malam ini, game-game yang sangat luar biasa diperlihatkan oleh sekali. Tim-tim yang sudah bertanding. 2-0 untuk Hike Mekanik dari Kudus melawan TXIV dari Semarang. Kayaknya bener nih, bukan malamnya. Bukan malamnya Semarang. Semarang ini, dua tim di babat habis ini. Betul. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap semangat ya. Tetap semangat karena masih ada liga-liga di malam-malam berikutnya. Ya, masih ada 5 match lagi sebenarnya per tim itu masih. Masih terbuka peluang sih kalau lihat. Betul. Uang ya daftarnya juga gratis. Gratis. Tetap latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi di jam kerja. Lu menoh nek Jarum gak apa-apa. Di jam kerja ya. Event bayar Rano. Jarum menoh nek gak event bayar. Lah ya makanya itu wong yo daftarnya gratis. Betul. Kalian yang kalah itu latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi di jam kerja. Enggak masalah. Yang penting bisa menang membawa harum nama Jarum. Yes. Kalau bisa malah ke tingkat nasional. Betul. Kayak ada event-event yang dibikin oleh brand-brand kita kayak Bolt. Experience itu ada yang PUBG kalau nggak salah. Ada ya? Pernah ikut. Ada PUBG ada apa? Itu ada. Sama Metal Slug juga ada ya? Ada Metal Slug. Online Metal Slug. Yang belum ada Princess aja. Amerdo sudah main kata Rian. Sudah tadi. Tadi skornya 2-0. Kemana aja bang? Baru gabung ya? Dan jangan lupa besok tetap ditonton terus ya Left Coffee kita. Yes. Karena besok masih ada pertandingan lagi yang sangat menarik. Yang sangat seru tentunya. Dan ada caster tamu undangan lagi juga. Betul. Yes. Ada yang masih. Diskon 30% baju dewasa di lantai 2. Untuk baju anaknya ada di keranjang nomor 1. Kakean nonton TikTok tenan. Pria-pria TikToker sini. Betul. Dan sebelum kita undur diri semua, kita ucapkan selamat malam untuk kepada seluruh pecinta e-sport yang ada di Indonesia, khususnya Jarum e-sport. Maju terus Jarum. Tetap semangat. Tetap sehat. Jaga sportivitas. Tetap bermain fair play. Yes. Sing yang penting kita menanamkan kejujuran. Betul. Jujur dan gelem kerja. Nah. Betul. Angel iku kuliah. Pinter gak penting. Contohnya. Cerita sih. Cerita Nabi. Jadi tetap nanti besok berarti jamnya sama ya? Sama, 19.00 WIB. Iya. 19.00 WITA. Padahalnya WIB. WIB, oke. Kita juga mohon maaf kalau mungkin rekan-rekan di WITA mungkin kemalaman tapi ya sembari... melepas lelah, lihat konten-konten. Tapi tim DSO yang paling jauh dari mana? DSO mana? Maumere kalau gak salah, Jayapura. Yang ikut gak ada. Maumere kok, Jayapura, Maumere. Yang masuk final ini gak ada sih yang paling jauh, Jawa semua ini. Kalau yang apa, jadinya kualifikasi apa? Seluruh DSO. Ya, Surabaya itu ada total 92 tim ya. 92 tim, terjauh Manowari.
Manokwari, paling jauh. Oh, teman-teman Pace ya. Pace. Pace, Pace. Sumber Ensu dekat. Kakak ini gimana mainnya? Mama, saya sudah beli mama. Okay. Benar-benar, tapi di sana sinyal sudah ada ya? Sudah ada. Loh. Orang mereka mainnya di atas pohon. Enggak di atas pohon juga. Oh gitu ya. Di sana ada bisteknya Anda. Siapa kongres ini tapi di sana. Yes benar. Asal kabel FO-nya jangan dipotong, itu aman. Factory outlet. Tahu. Soalnya dulu pernah. Pernah. Mau mirip juga ada. Kayaknya loh ya, tapi mungkin kalau salah Manowari sih paling jauh Manowari. Manowari ya ada. Sambil goyang ya Mau Mere. Betul. Mau Mere dari kota Ende. Sekarang kanan nih. Itu bukannya Manowari sudahlah ke kiri, ke kiri, ke kiri. Ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, manis putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan. Sakar pedewi. Dudung, 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 dudung. Baguslan. Oke, sekarang kita ada games. Apa nama game? Game sensasi. Tidak full game kalau sama Bung Fajar ini. Game saya yang berhasil nebak nanti bisa mendapatkan muk cantik. Muk cantik. Disupport dari DSO Pati. Jadi hadiah bisa langsung mengunjungi DSO Pati. Ketemu Mas Kamal. Atas nama Mas Kamal. Bagi yang menang ya. Iya, untuk yang menang. Berapa skor? Hey. Ah, oke, itu dia pertanyaannya. Silakan dijawab para viewer yang bisa menjawab pertanyaan dari Bung Fajar. Langsung tulis di kolom komentar. Nanti yang menang kita umumkan, hadiah langsung bisa diambil ke Mas Kamal di DSO Pati. Jadi pertanyaan saya ulangi, berapakah skor? Nah itu dia. Itu. Tolong dicermati. Tolong jadi dicermati. Jawabannya itu sudah ada di pertanyaannya. Kalau diamati pelan-pelan tolong diulang. Oke. Mungkin kalau buat teman yang enggak bisa yang mungkin pertanyaan tadi kurang terdengar, mungkin sinyalnya yang jelek ya. Iya, sinyalnya yang jelek. Karena di sini sangat jelas banget. Keras banget. Jelas. Apa mau diulang sekali lagi? Biar fair lah, biar fair. Diulang sekali lagi pertanyaannya. Sekali lagi. Pelan-pelan. Ini diulang ulang pelan-pelan. Berapakah skor? Ya. Ya itu. Itu tadi. Ya, tolong. Gampang banget. Gampang sekali. Super Soccer. Super Soccer. Ini limited edition. Limited edition. Ini rasanya super. Boleh nanti jawabannya di DM, di WA, ya, boleh enggak apa-apa. Di DM, di IG kita. Boleh. Oke. Jadi jangan sampai lewatkan live-nya kita. Betul. Kedepannya banyak kuis-kuis untuk para viewer. Jadi diinfokan aja ke rekan, kerabat. Ajak RT-mu, Pak RW-nya. Nobar. Pak lurahnya. Untuk nobar. Nobar. Ini loh Pak, jarum ini 2 iki loh. Jarum itu punya ini. Tapi nobarnya jangan pakai proyektor, sisi dok. Nobarnya rame-rame satu tempat tapi HP masing-masing. Subscribe satu-satu. Subscribe satu-satu, benar. Dan jangan lupa di like juga. Syaratnya harus subscribe. Dan jangan pakai toa masjid. Jangan. Soalnya dipakai terawih. Ya. Menyalahi aturan. Enggak boleh. Yuk kita closing langsung aja ya. Ya, oke. Karena jam udah jam 9 ini, udah malam ini waktunya malam istirahat. Oke. Saya Yoplek pamit undur diri. Saya Duk Capil Hongkong. Dan saya Fajar Cilmen. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam e-sport. Oke, bye.